Selalunya cerita hantu yang seram dan paling menyeronokkan adalah cerita seramnya diinspirasi atau berasal daripada kisah yang benar. Dan di Malaysia pun kita tahu ada beberapa tempat yang berhantu seperti Highland Tower ataupun yang paling popular Lebuh Raya Perak. Pelbagai cerita yang boleh didapati kalau bercerita tentang tempat-tempat tersebut. Dalam dunia ni ada beberapa rumah hantu yang dikenal paling seram dan keras sehingga ada yang dijadikan filem. Di sini saya akan kongsikan 5 rumah paling seram di dunia. Yang kelima, Monte Cristo, Australia. Rumah agam Arab Victoria yang dibina pada tahun 1876 oleh Christopher William Crowley amat dikenali sebagai salah satu rumah yang paling berhantu di Australia. Pelbagai jenis tragedi yang telah berlaku di rumah ni, dan ada insiden seperti seorang budak kecil dibuang dari atas tangga, budak penjaga kuda dibakar sehingga mati, dan pembantu rumah jatuh dari beranda. Yang lagi menakutkan apabila anak lelaki kepada salah seorang penjaga bangunan tersebut telah dirantai selama 40 tahun bersebelahan mayat ibunya sendiri. Yang di kediaman ini juga ada salah seorang penjaga bangunan yang lain pula telah dibunuh. Mereka yang pernah tinggal di kediaman ini kerap merasai kehadiran pemilik asal rumah tersebut iaitu Christopher dan Elizabeth Crowley. Dan pelbagai kejadian yang berlaku seperti bahu mereka ini tiba-tiba dipegang, nama dipanggil dan rasa macam ada yang memerhati serta kedengaran bunyi tapuk kaki yang kerap berlaku, dan terdapat juga beberapa foto lembaga yang diambil secara tidak sengaja. Yang keempat, Burley Rectory, England. Burley Rectory, England ini dibina pada tahun 1862 di atas tanah bekas sebuah biara lama. Burley Rectory yang terletak di Essex ini dirujuk sebagai antara rumah yang paling berhantu di England. Jadi sebuah akhbar pernah dilaporkan bahawa penampakan lembaga seorang biarawati pada tahun 1929 dan atas permintaan seorang penyiasat fizik bernama Harry Price diminta untuk menyiasat dakwaan paranormal. Lembaga biarawati itu sering dilihat di sekitar taman kediaman tu dengan mukanya tunduk kesedihan. Dan terdapat juga laporan dari saksi yang terlihat cahaya pelik, terdengar bunyi tapak kaki, bisikan serta bunyi kereta kuda di luar kediaman. Dan ada satu kebakaran yang berlaku pada tahun 1939, memusnahkan ianya dirobohkan sepenuhnya pada tahun 1944. Walaupun rumah tu dah tak ada, still lagi banyak kejadian paranormal dilaporkan seperti pengunjung dibaling dengan batu. Yang ketiga, Amityville Horror House, Amerika Syarikat. Jadi antara rumah hantu yang paling popular sehingga menjadi inspirasi kepada penghasilan filem The Amityville Horror terletak di New York. Ia menjadi lokasi pembunuhan besar-besaran pada tahun 1974. Ada seorang lelaki berumur 23 tahun membunuh seluruh ahli keluarga dia, iaitu kedua ibu bapanya dan 4 adik-beradiknya semasa mereka sedang tidur. Dan beberapa bulan selepas kejadian tersebut, keluarga Lutz ni berpindah ke rumah tersebut dan mereka turut mengalami pengalaman yang mencemaskan yang still lagi menghantui mereka sehingga hari ini. Keluarga Lutz sering terjaga setiap malam tepat pada waktu yang sama di mana pembunuhan dilaporkan, iaitu berlaku jam 3.15 pagi. Dan lagi menyeramkan, mereka sering menyaksikan pelbagai objek terbang melintasi bilik. Patung salib mereka diterbalikkan dan juga mereka biasa melihat sepasang mata entiti merenung tajam ke arah mereka. Yang kedua, Merrill's Plantation, Amerika Syarikat. Ladang Merrill's ni terletak di St. Francis Ville, Louisiana yang dibina pada 1766 oleh General Dave Bradford
Ladang ini dikabarkan mendiami sekurang-kurangnya 12 roh hantu yang dilaporkan menyerupai hamba ketika zaman Perang Saudara. Seorang kanak-kanak perempuan bernama Chloe merupakan salah satu hantu yang dilihat dalam sekeping gambar yang diambil di antara dua buah bangunan di situ. Jadi ada gambar yang pernah diambil di ladang ini menjadi terkenal kerana mempunyai penampakan seorang budak perempuan sedang memerhati ke arah luar tingkat dan tepat ke arah kamera. Dan budak tu diberikan nama sebagai budak hantu kerana tiada siapa pun yang mengenali dia. Yang pertama, rumah yang paling seram iaitu Ancient Realm in England. Kediaman yang pertama dibina pada tahun 1145 ni terletak di Wotton Under Edge di Gloucestershire. Merupakan rumah penginapan yang paling berhantu di seluruh England. Dan menurut legenda yang mengatakan bahawa rumah ni dibina atas tapak perkuburan agama pagan purba di mana upacara korban kanak-kanak pernah dilakukan. Dan tapak tu juga dikatakan pernah menjadi tempat ahli sihir dibakar. Dan ramai tetamu yang menginap di situ sering lari keluar pada waktu malam. Dan mereka menyatakan yang mereka menyaksikan pelbagai perkara yang menakutkan berlaku. Dan ada yang pernah menyaksikan perabot dan objek berterbangan dan berkerak dengan sendirinya. Dan ada yang pernah ditolak jatuh dari katil melihat budak perempuan di laluan utama dan paderi wanita duduk di dalam bilik. Dan malah pelbagai bunyi menakutkan didengari seperti kanak-kanak menangis, menjerit dan bermain. Jadi guys, setakat itu sahajalah yang aku dapat kongsikan untuk hampa ini. Jadi jika aku ada kekurangan ataupun salah sebut, aku minta maaf. Dan thank you for watching. Assalamualaikum. Bye.